Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya pemirsa. Dan senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa, khususnya dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, beberapa hari lagi menjelang masuknya perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, berbagai persiapan pun telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal mengawasi serta monitoring terkait hal-hal demi kesuksesan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal ini bisa dilihat dari arus mudik hingga ketersediaan bahan pokok yang dijamin oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna terciptanya kondusivitas dan juga penuh hikmat terhadap masyarakat muslim yang akan melaksanakan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Mengingat juga dan menyadarkan kita bahwa pada setiap momen lebaran bahwa permintaan hingga sifat konsumtif masyarakat makin meningkat sehingga perlu adanya jaminan dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok ini agar masyarakat merasa aman dalam perayaan tersebut. Lantas bagaimana pula terkait persiapan dan kesiapan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan seperti apa untuk masyarakat seperti saya ini mengetahui akan hal tersebut? Untuk perbincangannya pemirsa, kami mengangkat tema yang sangat menarik sekali di siang hari ini, yakni berkaitan terkait tentang ketersediaan bahan pokok jelang dan pasca lebaran. Nah, untuk perbincangan kali ini kami telah menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang akan kompeten dalam hal perbincangan ini. Yang pertama saya akan perkenalkan terhadap Anda semua pemirsa. Saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindaksu, yakni Bapak Sujat Miko. Assalamualaikum, selamat siang Pak Miko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kegiatannya aman lancar puasa ini Pak? Alhamdulillah. Baik, dan juga menjelang lebaran nih ya Pak? Siap. Baik. Dan yang kedua pemirsa, saya akan juga untuk menyapa kehadapan Anda ada Bapak Arif Mandu selaku Kakanwil Bulog Divre Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah. Dan pemirsa juga kami harapkan sosialisasi dan juga edukasi terhadap ketersediaan bahan pokok ini bisa menjadi informasi kepada Anda. Baik pemirsa, saya akan mulai terlebih dahulu kepada Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindaksu, yakni Bapak Sujat Miko, terkait bagaimana sih keadaan serta gambaran ketersediaan bahan pokok kita menjelang dan pasca lebaran 1444 Hijriah ini. Pak Sujat Miko, silakan. Baik, terima kasih dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Ini nomenklatur kita pada saat ini. Insya Allah tahun 1444 Hijriah ini, ketersediaan bahan pokok kita di Sumatera Utara aman dan terkendali. Beberapa komoditi yang menjadi catatan kita, ya seperti jagung dan bawang merah, ini masih menjadi hambatan ketersediaan. Nah, ini itu pun bukan merupakan konsumtif daripada primer dari masyarakat kita. Masyarakat kita. Dalam waktu dekat ini yang perlu kita sikapi adalah ketersediaan daging. Ketersediaan daging. Ya, ketersediaan daging, baik daging ayam maupun daging sapi. Insya Allah kedua daging tersebut juga tersedia, ya aman, ya, karena ada sekitar 3.646 sementara kebutuhan kita hanya 1.200 sekian, ya, itu untuk kebutuhan. Jadi masih stok kita ataupun ketersediaan kita masih aman. Baik Pak, terkait tadi adanya hambatan, bisakah Anda informasikan terkait penyebab hambatan tersebut terjadi? Apakah ini berkaitan tentang cuaca atau dari kita mengambil dari provinsi lain yang menjadi hambatannya? Ya, itu salah satu ya, faktor cuaca masih tetap menjadi hambatan. Ya. Nah, ini faktor alam yang tidak bisa kita prediksi kedatangannya. Walaupun ada BMKG segala macam ada di tempat kita, namun suasana atau situasi dan kondisi hari ini mungkin diprediksi akan turun hujan, ternyata
biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, namun demikian kita juga mencari solusi. Ya, artinya kita buat kerjasama antar daerah, ya, Sumatera Utara dengan Jawa yang surplus bawang merahnya. Oke. Nah, ini kita upayakan untuk menutupi kekurangan kita. Baik, bisa dikatakan yang dominan konsumsi dari masyarakat kita dalam menjelang hingga pasca Lebaran 1444 Hijriah ini bisa dikatakan aman ketersediaannya, Pak. Insyaallah aman. Amin. Mudah-mudahan demikian, Rupa. Dan baik, saya masih berbincang dengan Bapak nantinya. Saya akan mulai lagi kepada Pak Arief Mandu selaku Kakanwil Bulog di Divre 1 Sumatera Utara. Bagaimana Pak ini terkait gambaran dan juga situasi ketersediaan bahan pokok kita dan juga pendistribusian dari Bulog sendiri mengingat 33 kabupaten dan kota harus terrealisasi dalam hal perayaan ini, Pak. Seperti apa itu? Ya, baik Mas Asril. Ketersediaan stok Bulog saat ini khususnya beras ada kurang lebih 7.000 ton yang tersebar di 4 kantor cabang Bulog dan 4 kantor cabang pembantu, ya, yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kemudian selain beras, kami juga ada stok gula, ada kurang lebih 800 ton, dan juga minyak goreng, ada 100 ribu liter. Nah, ini saya kira cukup dalam menghadapi puasa dan lebaran yang sebentar lagi, ya. Kemudian stok kami, ya, saya kira sebulan ke depan aman, dan nanti awal Mei, kami ada penambahan stok lagi sebanyak 29.000 ton. Jadi saya kira cukup. Dan juga penyalurannya dalam rangka menjaga stabilitas harga, kami belum melaksanakan penyaluran SPHP atau operasi pasar. Baik. Yang berjalan dari Januari sampai saat ini kurang lebih sudah 46.000 ton kami supply ke pasar, ya. Nah, di samping SPHP atau operasi pasar, ya, ini juga di bawah koordinasi di Sprindak juga dilaksanakan pasar-pasar murah. Pasar-pasar murah yang akan beroperasi, puasa, ya, Pak? Ya, selama puasa sampai saat ini, baik di Sprindak Provinsi maupun di Sprindak Kabupaten Kota juga melaksanakan bersama-sama dengan kantor cabang pembantu kami yang ada di Medan, ada di Kisaran, Siantar, Sidempuan. Cabang pembantu ada di Rantau Prapat, Kabanjahe, Sibolga, dan Sitoli. Nah, jadi saya kira upaya operasi pasar dan juga pasar murah. Nah, di samping itu juga tanggal 10 April kemarin Pak Gubernur sudah melaunching untuk penyaluran bantuan pangan. Yang diadakan langsung dari? Nah, itu program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat, ya. Di mana Sumatera Utara pagunya kurang lebih 9.260 ton untuk 926.507 KPM penerima manfaat, ya. Dan itu sudah mulai tersalur, yang di mana penyalurannya Bulog bekerja sama dengan PT Pos. Jadi kami menyiapkan stoknya dan PT Pos yang menyalurkan kepada KPM. Baik. Prasejahtera, ya. Dan per hari rata-rata untuk 30.000 sampai 50.000 KPM, ya. Yang artinya bisa dikatakan untuk itu 3.000 sampai 500, ya. Berapa tadi? 30.000 sampai 50.000. 50.000 KPM per hari, ya. Per hari. Dari 926.000 KPM yang pagunya, ya, yang akan mendapat bantuan pangan, di mana setiap KK mendapat 10 kilo per KK per bulan. Baik. Dan bantuan ini selama 3 bulan. Jadi 3 alokasi. Alokasi pertama saat ini sudah mulai berjalan. Baik. Tadi Pak kita berbincang bahwa bantuan ini guna untuk memberikan satu bantuan kepada masyarakat kita, ya. Baik hal untuk penerima manfaat. Bisakah Anda sebutkan untuk penerima manfaat ini kategorinya seperti apa dan berapa per hari yang harus untuk diperoleh dari masyarakat kita ini? Ya, KPM Prasejahtera ini tentu datanya dari Kementerian Sosial. Sesuai pendataan tentu dari kabupaten kota, ya, ke atas, ya, dan ya dari 926.507 KPM ini, nah, PT Pos setiap hari itu bisa menyalurkan 30.000 sampai 50.000 KPM KPM, ya, di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Baik. Baik Pak, tahan sebentar, nanti kita akan berbincang terkait hal tersebut juga. Saya kembali ke Pak Miko selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Sperindaksu. Pak, terkait pengawasan pun maupun monitoring yang dilakukan tersebut terhadap 63 pasar ya Pak, seperti yang saya dapat referensinya itu, seperti apa yang dilakukan dalam hal monitoringnya ini untuk menjaga kestabilan harga juga dan juga ketersediaan dan juga mencocokkan harga dengan para pedagang yang ada di pasar. Seperti apa yang dilakukan? Ya, baik, terima kasih. Tadi kita memberikan satu apa, membuat satu sistem ya. Okay. Pertama kita bikin sistemnya dulu, yaitu sistem Si Harapanku. Jadi dengan sistem itu kita bisa memantau seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Yaitu ada 33 dengan 63 pasar. Melalui Kementerian Perdagangan itu membantu dalam hal personil untuk mendata harga-harga di 63 pasar tadi. Jadi melalui Kementerian Perdagangan juga memberikan bantuan berupa honor untuk petugas pendaftaran ataupun memantau harga ya setiap pasar yang ada di Sumatera Utara. Nah, data-data yang diperoleh tadi setiap hari disampaikan kepada Dinas Perindak Provinsi Sumatera Utara yang sebagai sentral daripada informasi tentang harga-harga yang ada di kabupaten kota tadi, 63 pasar. Nah, kita lakukan rekapitulasi daripada masing-masing pasar maupun kabupaten kota yang dipantau, lalu kita bikin analisa harga terhadap hasil-hasil pendataan data pasar tersebut. Jadi, sehingga kita mengetahui tentang kelangkaan maupun ketersediaan daripada bahan pokok. Dan juga terkait inflasi harga ya Pak ya? Termasuk inflasi, dampaknya kepada inflasi. Oke, okay. Nah, baik Pak, terkait pasar induk juga menjadi pusat yang harus untuk diperhatikan Pak. Adakah terkait pengawasan hingga monitoring yang berlebih dalam hal ini guna untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk pasca ataupun menjelang lebaran ini Pak dalam harga? Ya, semua pasar Pak. Nanti kita kerjasama dengan PD pasarnya, perusahaan daerah pasar. Jadi tetap kita monitoring kepada direktur-direktur yang menangani pasar-pasar tersebut. Termasuk pasar induk maupun pasar raya yang ada di wilayah Kota Medan maupun di kabupaten kota lainnya. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya kembali ke Pak Arief Mandu. Terima kasih Pak Sujat Miko. Saya sangat tertarik sekali dengan strategi ataupun mekanisme yang dilakukan. Kalau dari Kakan Wil sendiri, apa yang telah dilakukan, baik itu mekanisme hingga strategi yang dilakukan, biar bisa bantuan ataupun ketersediaan ini benar-benar tepat sasaran bagi penerimanya Pak, supaya bermanfaat bagi mereka? Ya, ya saya kira itu sudah data dari Kemensos by name by address ya. Artinya apa, betul-betul yang penerima itu sudah jelas alamat, nama dan alamatnya. Jadi saya kira apa, apalagi PT POS sebagai apa, kerjasama kami dengan PT POS, di mana PT POS selama ini pembagian bantuan-bantuan sudah berpengalaman dan datanya sangat valid ya. Jadi saya kira apa, pembagiannya insya Allah apa, tepat sasaran. Baik, terkait komoditi-komoditi untuk bahan pangan sendiri Pak, seperti apa yang ada di Bulog? Ya, komoditi seperti yang saya sampaikan tadi, selain beras juga ada gula dan juga minyak goreng. Mm-hmm. Ya. Jadi ada tiga komoditi itu. Memang daging beku kami sudah ajukan ke pusat, namun sampai saat ini belum kebagian alokasi. Ada ya, hambatan apa Pak yang menjadikan hal tersebut? Ya, impornya ya mungkin masih baru tiba atau ini ya, sehingga pengirimannya juga telat ya. Ya kemarin kami monitor lagi ya mungkin ada baru tiba. Nah ini tentu dari Jakarta ke sini berproses ya makan waktu lagi. Baik. Untuk dalam hal Kakan Wil Bulog di Frey Sumatera Utara ini untuk bisa berkoordinasi hingga ke pemerintah daerahnya itu seperti apa yang telah diinformasikan atau dikomunikasikan seperti sesuai dengan instruksi dari Pak Gubsu mungkin Pak ada? Seperti apa? Ya, sebagaimana biasanya rapat TPID ya, dan juga ya tentu instruksi Pak Gub untuk kita menjaga stabilitas harga sehingga inflasi tetap terjaga. Ya, jadi semua, saya kira semua stakeholder terkait, di mana para
tim ini yang tergabung dalam tim TPID ya. Dan itu secara rutin rapat bersama, koordinasi bersama untuk kita bersama-sama mengawal perkembangan harga, apalagi selama bulan puasa sampai dengan lebaran nanti. Dan alhamdulillah saat ini ya semua stabil ya, cukup stabil. Sehingga kita tinggal mengawal terus ini sampai dengan lebaran nanti ya Pak. Baik, terkait sarana dan prasarana untuk pengirimannya sendiri Pak kepada kantor-kantor cabang yakni yang ada di Pematang Siantar, Medan, Kisaran, dan satu lagi di mana tadi Pak? Ada di Sidempuan itu seperti apa sarana prasarana, baik itu untuk transportasinya, sudah aman untuk hal ini? Aman ya, jadi stok kami memang posisinya di gudang-gudang di wilayah sana. Oke. Dan kami ada di Sidempuan, ada di Padang Lawas, ada di Sitoli, Sibolga, Kaban Jahe, Siantar, ada di Balige. Jadi silanya stoknya sudah posisi di sana. Sehingga di sana pergerakannya ke wilayah-wilayah itu kan semakin mendekat. Semakin mendekat. Iya. Jadi memang penyebaran stok kita apa. Jadi ada Kisaran, ada di Rantau sana. Jadi semua stok apa menyebar di gudang-gudang kami yang ada di wilayah kantor cabang dan cabang pembantu. Sehingga apa mendekatkan ke wilayah-wilayah kabupaten sekitar wilayahnya dia, wilayah cabang dan KCP itu. Baik, saya kembali ke Pak Sujatmiko tadi terkait tentang koordinasi dan juga sosialisasinya ini dan juga koordinasi terhadap pemerintah daerah itu seperti apa yang dilakukan Pak agar untuk ketersediaan bahan pokok ini bisa benar-benar dijaga, diawasi, mengingat sifat konsumtif masyarakat akan meningkat pula Pak. Seperti apa yang dilakukan? Baik, jadi kita sudah buat kerjasama tadi dengan Bulog pastinya. Ya, dengan Bulog dan pemerintah daerah setempat, artinya dinas yang membidangi perdagangan ya yang ada di kabupaten kota untuk melakukan, pertama kita membuat surat melalui gubernur Provinsi Sumatera Utara agar bupati maupun wali kota itu membuat hal yang sama, membuat pasar-pasar murah yang didanai oleh APBD masing-masing. Baru nanti kita bantu dari provinsi untuk menambah daripada frekuensi pasar murah yang ataupun operasi pasar yang dilaksanakan oleh kabupaten kota yang ada di masing-masing daerah. Nah, yang kesulitan kita ini adalah masalah di Kabupaten Nias karena infrastruktur termasuk transportasi. Nah, ini kita memang tahun ini belum, mungkin di PAPBD nanti kita akan upayakan untuk melakukan pasar murah di daerah Nias tersebut. Karena waktu kita ajukan anggaran di APBD murni ini, dananya masih terbatas. Dan yang terbatas. Nah, untuk PAPBD mudah-mudahan bisa kita tampung nanti untuk bisa kita lakukan pelaksanaan di Nias. Gitu. Baik, berarti Nias masih terjadi kendala terhadap sarana dan prasarana, infrastruktur dan juga transportasinya. Siap. Bagaimana dengan Pak Arief Mandau? Kalau mengingat bahwa 33 kota kabupaten ini ada Kepulauan Nias, apakah menjadi kendala juga terkait juga aksesibilitasnya kurang memadai, Pak? Ya, kalau di Nias ya sendiri memang gudang kami ada di Nias. Ada ya? Di Sitoli ya, di sana. Nah, barangkali dari kota Sitolinya ke kabupaten-kabupaten sekitarnya, nah itu ya memang apa, transport ya, tapi selama ini sih apa tidak ada juga kendala yang sangat istilahnya signifikan ya semua. Karena apa? Ya artinya memang barang sudah posisi di sana. Benar. Beda kalau dari sini baru diangkut lagi ke sana. Tapi memang stok kami ya sudah posisi di gudang Sitoli ya, di posisinya memang sudah di sana. Baik, terima kasih Pak. Tahan sebentar, Bapak-Bapak kedua kita akan jeda terlebih dahulu dan bagaimana sepertinya untuk aksesibilitas dalam hal pengiriman ini sampai berapa hari jika infrastruktur atau sarana ini kurang memadai. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan, tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa. Ya, pemirsa, ketersediaan bahan pokok ini harus dijamin oleh pemerintah guna kelancaran dan kesuksesan bagi masyarakat untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Masih bersama saya, Pak Arief Mandau dan juga Pak Sujatmiko. Saya kembali untuk berdiskusi dan berbincang hangat kepada Pak Arief Mandau selaku Kakanwil Bulog Divre Sumatera Utara. Pak, tadi kalau kita membahas terkait adanya bencana alam ataupun gangguan-gangguan lain yang menghambat terjadinya ataupun realisasinya ketersediaan bahan pokok itu seperti apa yang telah diberlakukan dan juga pemetaannya. Ya, ya minimal itu apa? Memang
penyebaran stok tadi ya, wilayah lebih mendekat. Tapi kalau ada gangguan, memang kami pasti terkendala. Misalnya kalau ada longsor ya, yang di mana kita tidak bisa lewat. Dan kalau ada wilayah yang ada bencana atau bencana alam lah katakan, ya juga setiap kabupaten kota punya plafon 100 ton ya. Oke. Untuk beras bencal itu bisa diajukan ke Bulog untuk diambil. Dengan catatan bupati atau wali kota harus menerbitkan SK tanggap darurat. Nah, itu sesuai dengan aturan Permensos ya. Jadi ada SK tanggap darurat boleh mengajukan kalau ada bencana di wilayah, di satu wilayah kabupaten atau kota misalnya ya. Jadi boleh, kalau kabupaten kota 100 ton, kalau provinsi pagunya 200 ton. 200 ton. Nah, jadi kalau satu kabupaten, katakanlah kebutuhannya melebihi dari pelaponnya dia, dia bisa minta pagunya provinsi. Baik. Ya, yang 200 ton. Kalau pagunya provinsi habis, nanti provinsi Pak Gubernur bisa ajukan ke Kemensos tambahan. Berarti banyak sekali ya mekanisme yang harus dilakukan dari daerah untuk bisa mendapatkan hal-hal tersebut ya Pak ya? Iya. Okay. Yang pertama tadi ya, harus ada penetapan tanggap darurat dulu. Yang dikeluarkan dari surat ya, yang diberi lakukan dari bupati atau wali kota Pak? Iya. Terus kemudian surat permohonan ke Bulog dilampiri dengan jumlah jiwa yang terdampak. Baik. Ya bencana tersebut. Baik, karena tapi ada perhitungannya. Okay. Itu 400 gram per jiwa per hari ya. Kalau tanggap daruratnya 7 hari ya kali 7 hari. Baik, tapi bisa dikatakan hingga saat ini untuk ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini aman dan terkendali aman. Ya Pak. Ya, baik, aman. Saya menuju ke Pak Sujat Miko. Pak, terkait permintaan baik itu komoditi-komoditi yang dominan maupun yang tidak dominan ini, seperti apa ini yang diberlakukan? Apakah penjagaannya juga mantap, aman, dan terkendali? Ya, terima kasih. Kita sudah lakukan rapat-rapat koordinasi, ya. Kita panggil distributor maupun produsen ya, semua komoditi, dan kita lakukan rapat dengan gubernuran yaitu Biro Perekonomian sebagai leading sektor untuk mengundang dan melakukan rapat koordinasi ini, termasuk Bulog, ya, BI, semua itu kita libatkan dalam menentukan komoditi menjelang HBKN ini, terutama Idul Fitri. Jadi semua komoditi tadi yang memiliki produksi maupun distribusinya, kita minta data-data mereka dan kita lihat ketersediaan daripada stok maupun surplus ataupun minus daripada kebutuhan pokok yang akan kita hadapi menjelang Idul Fitri ini. Baik, kalau untuk beras sendiri Pak, selaku komoditas yang paling dicari oleh masyarakat kita, kita biasanya meminta dari provinsi lain atau sudah seperti apa? Ya, kita dengan ketahanan pangan, ya, Dinas Ketahanan Pangan itu tetap membuat memberikan data, ya, data-data itu sudah kita susun, mereka susun dan disampaikan dalam forum rapat tadi. Dalam forum rapat tadi. Ya. Baik, kalau untuk yang daging sapi ataupun daging kerbau sejauh ini seperti apa? Apakah kita juga masih meminta dari provinsi lain atau sudah memang bisa memproduksi dari Provinsi Sumatera Utara sendiri, Pak? Sudah memproduksi dari daerah mana itu, Pak? Dari Provinsi Sumatera Utara. Dari daerah tepatnya kalau bisa dikatakan? Dari Langkat. Dari Langkat dan Deli Serdang. Dari sedang. Dan mengingat juga Pak untuk penyakit mulut dan kuku ini juga seperti apa yang dilakukan observasi hingga pengawasannya? Ya, kita kan ada dinas peternakan ya. Dinas peternakan itu setiap mereka lakukan pengawasan terhadap penyakit mulut dan kuku itu. Jadi ya kalau memang sehat, baru lembu maupun kerbau tadi bisa dipotong. Jadi dipotong. RPH juga, rumah potong hewan juga melakukan hal yang sama. Mana kerbau ataupun lembu yang sehat mau dipotong, itu baru bisa dipotong atas rekomendasi daripada Dinas Ketahanan Pangan. Baik Pak.
Baik, saya kembali ke Pak Arief Mandu, Kakanwil Bulog Fresh Sumatera Utara ini. Pak, terkait tentang pasar murah yang biasa dilakukan dari pihak pemerintah ini guna membantu masyarakat ini, seperti apa yang telah dilaksanakan dan berapa hari periodenya, dan juga bagaimana untuk harga-harga yang bisa diperoleh dari masyarakat kita di pasar murah? Ya, jadi apa, jadwal sebenarnya pasar murah ini, kami kerjasama dengan Disperindak. Jadi yang buat jadwal di Sprindak, kami sebagai salah satu peserta pasar murah ya, di samping para distributor lainnya. Dan apa boleh dikata, ini secara bergantian hampir tiap hari. Hari ini di Kabupaten A, besok Kabupaten B, besok. Jadi apa, jalan terus. Bayi yang sudah diprogram oleh di Sprindak Provinsi sendiri, juga di Sprindak Kabupaten Kota punya jadwal sendiri. Jadi semua berjalan secara paralel ya. Ya tentu dengan pasar murah ini ya tentu harga-harga yang lebih di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar. Berarti kalau di bawah harga pasar ada kesenjangan dong antara pasar dengan dari Disperindak sendiri kalau hal demikian. Ya namanya juga pasar murah, tapi ini kan insidental aja kan, okay. Di momen-momen hari besar. Misalnya kami berasnya 9.000, kalau di pasaran mungkin 12.500. Okay. Jadi contohnya seperti itulah. Gula mungkin 13.000, mungkin kalau pasaran 13.500 sampai 14.000. Minyak goreng begitu juga, 13.500, pasaran 14.000 misalnya. Ya seperti itu. Artinya pasar murah harganya agak di bawah. Harganya di bawah dari pasar ataupun yang ada di luar ya, Pak ya. Terkait tadi adanya komoditas seperti gula, beras dan juga salah satunya minyak goreng. Dari ketiga ini seperti apa, Pak, untuk yang permintaan dari masyarakat ataupun yang telah terjual yang ada di pasar murah dari Bapak sendiri? Permintaan cukup tinggi. Artinya setiap momen pasar murah berapa banyak komoditi yang kita supply itu habis. Jadi habis, Pak. Habis. Itu dalam jangka per hari atau ketika dibuka dengan durasi waktu yang cukup? Per hari. Apa? Pagi sampai siang lah katakan gitu. Ada syarat tertentu untuk bisa masyarakatnya bisa membeli di pasar murah, Pak? Itu biasa pelaksana teknis lapangan ya. Oke, Anda kalau sendiri sebagai penyedia. Sebagai peserta nih. Pesertanya ya. Baik, Pak. Untuk hal demikian, saya juga supaya berkesinambungan dengan pertanyaan saya ke Pak Sudjat Biko terkait pasar murah ini, Pak, menjadi bantuan ataupun yang paling dicari oleh masyarakat kita menjelang ataupun pasca lebaran ini. Seperti apa ini, Pak, yang telah dilaksanakan? Ya, yang sudah dilaksanakan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kabulog tadi, bahwasanya kita kerjasama tadi dengan Bulog, ya. Bulog punya 3 komoditi tadi, baru nanti kita tambah lagi beberapa komoditi yang lain seperti ada telur, ada sirup maupun sarden, Pak. Nah, jadi yang selama ini baru itu tahapan yang kita kerjakan karena itu berdasarkan permintaan daripada dinas tempat. Oke. Jadi sudah kita koordinasikan dengan dinas yang membidangi kira-kira kebutuhan masyarakat di sana apa biar kita siapkan distributor dari Medan untuk berdagang di sana dengan harga tadi disampaikan harga produsen, Pak. Artinya harga produsen itu bukan harga distributor. Jadi begitu diproduksi ya langsung dipasarkan. Berarti Anda selaku di Sperindaksu ini meminta langsung kepada produsennya. Betul. Dan nanti nyampe kalau ke distributor ini terkait harganya ada perbedaan tidak? Ya, ada perbedaan. Biasanya berapa kesenjangannya? Menjadi seperti minyak goreng misalnya. Minyak goreng itu ke harga produsen itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan itu di 10.800. 10.800. 10.800. Nah, jadi minimal sampai di lokasi itu harganya menjadi harusnya 12.500 atau 13.000 gitu di lokasi di tempat pasar murah tersebut. Baik. Selaku Disperindaksu ini yang bekerja sama dengan distributornya, salah satunya ada dari Bulog ya, Pak ya. Dan ada dari distributor mana saja, Pak, untuk melakukan operasi pasar murah ataupun hal-hal yang berkaitan tentang untuk ketersediaan bahan pokok ini, Pak. Selain dari Bulog distributornya. Selain dari Bulog, ada beberapa produsen minyak goreng ya. Pertama ada Musimas yang kita sudah lakukan kerjasama, ada PHG juga
Lalu ada Smart ya, PT Smart. Ada juga PT Yorgo. Jadi ada juga PT Industri Nusantara Lestari, INL yang anak perusahaan daripada PT PN 3. Yang biasa ataupun selalu bekerja sama dalam tiap tahunnya ya Pak untuk pemerintah sendiri? Betul lah. Okay. Jadi ada 9 produsen minyak goreng, ada 19 produsen di minyak goreng di Sumatera Utara. Itu ada di beberapa kabupaten, kota. Jadi kita menyesuaikan, misalnya kalau kita lakukan pasar murah di Batubara misalnya kan, kita minta dari apa, dari PKS yang ada di sekitar Asahan maupun Batubara. Baik, yang ada di Asahan ya Pak. Baik, saya masih kembali lagi ke Pak Arief Mandu ini, mengingat bahwa tadi komoditas yang biasanya dicari oleh masyarakat kita adalah minyak goreng, komoditas dari yakni gula dan juga beras. Kalau adanya Pak tambahan seperti telur juga, nanti juga akan dijaga kestabilisannya dari Bulog sendiri? Jika ada dilakukan dari Disperindak seperti telur tadi? Ya, jadi memang apa, Bulog tadi komoditinya cuma tiga ya, beras, gula, minyak goreng. Tapi minyak goreng dan gula biasa ada distributor lain juga. Oke, okay, ada distributor lagi? Ya, yang lain juga, seperti dia aja tadi ya. Kemudian apa, ya tentu dengan banyaknya jenis komoditi memberikan banyak pilihan kepada masyarakat ya untuk berbelanja, untuk memenuhi kebutuhan. Karena memang ya untuk menghadapi Idul Fitri, Lebaran, ya ibu-ibu ini kamu bikin kue ini perlu telur, perlu terigu. Jadi istilahnya dengan adanya pasar murah, ya ini juga dalam rangka menjaga stabilitas harga tadi. Jadi ya minimal dengan pasar murah, sebagian, walaupun tidak seluruhnya ya, tapi minimal sebagian masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya dengan membeli dengan harga yang relatif murah tadi. Sehingga dengan demikian ya tentu juga mengurangi masyarakat untuk berbelanja lagi ya, sehingga setuju, tidak mendorong harga naik. Benar. Jadi ya saya kira juga apa, dengan pasar-pasar murah ini ya tentu juga apa, selain membantu masyarakat, ini juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga. Ini ujung-ujungnya juga untuk menjaga inflasi nih. Setuju, itu yang nomor satu yang harus kita pikirkan ya Pak. Baik, terkait pasar murah masih Pak saya berbincang kepada Anda. Kalau mengingat tahun-tahun lalu juga pasti ada dong terkait perbedaan terkait pasar murahnya. Kalau yang di tahun ini apa yang menjadi perbedaan sebagai pelaksananya nanti dari Kakanwil Bulog di Fresh Sumatera Utara? Yang menjadi perbedaan dari tahun lalu Pak? Ya sebenarnya hampir sama sih. Hampir sama. Hampir sama. Tetap komoditasnya adalah gula, beras, dan minyak goreng. Ada telur, ada ya macam-macam seperti disampaikan Pak Miko tadi. Ya. Jadi ada terigu, ada sampai ke ikan sarden. Wow. Ya mungkin biasa ada apa kue-kue Lebaran. Juga jadi ya? UMKM juga dilibatkan. Jadi apa cukup ramai ya dan banyak pilihan. Baik, antusiasme masyarakat sepertinya sudah tampak ya Pak. Ya. Kalau boleh kita tahu Pak sebagai masyarakat, ada batasan tertentu tidak jika masyarakat ingin belanja ataupun ingin membeli? Oh iya, khususnya ini kita batasi juga apa. Misalnya beras ya maksimal 2 bag 10 kilo. Okay. Nah, karena apa, apalagi di awal buka kan, biasa masyarakat cukup banyak. Nah, kalau diborong satu takutnya nanti ada yang tidak kebagian. Jadi kita batasi dulu. Nah nanti di akhir, kalau tidak habis, di akhir ya orang sudah kurang nih, ya sudah kita lepas saja. Nah kalau sudah istilahnya memang pembeli sudah, katakanlah sudah berkurang, tidak apa. Ya baru dilepas. Tapi kalau awal di kita apa, manage ya, batasi. Nah, dengan harapan supaya semua kebagian. Semua masyarakat kebagian. Kebagian. Baik, untuk pasar murah sendiri operasionalnya dari jam berapa hingga pukul berapa dan kapan berlangsungnya Pak? Ya, biasa dari jam 8, jam 9 sampai jam 12 ya. Kadang-kadang sampai sore. Sampai sore ya, juga. Tergantung lokasi. Kalau di Medan sendiri Pak, mengingat sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara, di mana biasanya diberlakukan pasar murah tersebut? Nah, tempatnya yang saya kira Pak Miko yang tahu nih pengaturan. Belum dapat listnya pastinya. Ah, ininya. Enggak, sudah. Sudah. Beberapa tempatnya, cuma nama-nama tempatnya saya kurang begitu hafal. Tapi semua di samping apa ya itu tadi di Disperindak provinsi juga kabupaten kota. Jadi Pak Wali Kota punya program juga itu hampir semua kelurahan. Hampir semua kelurahan ya, akan diberlangsungkan. Di semua kelurahan itu dilakukan karena itu, tapi itu program Pemkot sendiri. Pemkot ada juga sendiri. Program punya apa-apa pasar murah khusus ya. Nah, itu dari Pemkot dan semua kelurahan.
Baik, saya kembali langsung ke Pak Sujat Biko terkait operasional pasar murah ini diberlakukannya kapan dan di mana-mana saja spotnya agar masyarakat di rumah tahu hingga bisa berbelanja, Pak. Seperti apa? Ya, jadi kita bikin dulu perencanaannya, Pak. Pertama, kita surati dulu kabupaten kota yang akan kita lakukan kerjasama pembuatan pasar murah. Lalu nanti kabupaten kota akan menghalu-halukan kepada masyarakat, kelurahan ataupun desa yang ada di kabupaten kota tersebut. Bahwasanya akan dilakukan pasar murah dengan komoditi dan harga yang sudah kita sampaikan melalui surat tersebut. Baik, biasanya di 33 kota dan kabupaten ini di mana nanti masyarakat bisa berbelanja dalam pasar murah? Apakah memang benar-benar di jantung kotanya atau di lokasi adanya Bulog? Jadi tergantung kepada kepala dinas daerah setempat yang menetapkan lokasinya. Kita hanya menyurati dinas yang bersangkutan agar disiapkan lokasi maupun sarana dan prasarana yang kita butuhkan untuk melakukan pasar murah itu. Oke, berarti masih ada terkait pelaksana teknisnya, Pak? Ya. Baik, betul. Untuk di Medan sendiri, Pak, nantinya mengingat bahwa begitu banyak kecamatan-kecamatan yang juga tadi info dari Pak Arief bahwa ada kerjasama untuk pemerintah Kota Medan sendiri. Di mana nanti letak yang biasa dijadikan ataupun diberlangsungkannya pasar murah, Pak? Jadi kalau untuk Kota Medan, di kelurahannya, Pak. Di kelurahan? Di kelurahan. Semua kelurahan di Kota Medan itu sudah dilakukan ya menjelang Ramadan kemarin maupun sampai dengan menjelang Idul Fitri ini. Baik. Juga demikian juga nanti yang akan datang, apakah pada waktu nanti mau Idul Adha maupun sampai dengan Nataru. Nah, itu. Jadi itulah program daripada kabupaten kota sudah menetapkan sendiri, disesuaikan dengan jumlah anggaran mereka yang tersedia. Nah, khusus Kota Medan sudah melaksanakan pasar murah sampai dengan bulan April ini sebanyak 151 titik untuk Kota Medan. Baik, untuk Kota Medan sudah begitu banyak ya, Pak, ya, kalau bisa dikatakan. Baik, Pak, saya masih berkaitan tentang harga ataupun masih terjadikah fluktuasi terhadap komoditas-komoditas ini mengingat Lebaran ini tinggal beberapa hari lagi dan pasca Lebaran ini seperti apa terkait harga juga? Ya. Kalau harga bapok ini kan sudah ditentukan harga eceran tertingginya. Ada headnya oleh Kementerian Perdagangan menetapkan masing-masing komoditi itu ada harga eceran tertinggi. Nah, sepanjang tidak melampaui batas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah, maka fluktuasi itu biasa. Ya. Nah, tapi begitu harga head dilampaui harga head, ini kita peranan kita melakukan tindakan-tindakan. Seperti apa? Kita lakukan tadi bisa operasi pasar, ya, pasar murah tadi di lokasi-lokasi kabupaten di mana harganya melebihi harga eceran tertinggi. Baik, Pak. Kita masih akan nanti berbincang lagi dengan Pak Arief Mandu dan juga Pak Sujat Miko terkait ketersediaan bahan pokok ini, pemirsa. Semoga menjadikan sosialisasi dan juga edukasi hadirnya mereka ini. Tetapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumber Menyapa, khususnya dalam segmen Kupas Tuntas terkait ketersediaan bahan pokok ini, pemirsa. Mengingat bahwa menjelang ataupun pasca Lebaran ini banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, mengingat sifat konsumtif masyarakat akan juga meningkat agar berimbang pula terhadap ketersediaannya dan perlu dilaksanakan penjaminan akan hal ini. Meski demikian, kita mengetahui, Pak, banyak sekali mungkin akan terjadi kendala-kendala. Seperti apa nanti kendala yang akan digambarkan dan upaya-upaya apa saja yang bisa menjadi solusi atas kendala jika ada terjadi nanti ke depannya? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Tapi memang perlu diantisipasi karena ini mau Lebaran, tentu pergerakan orang dari kota ke banyak yang pulang kampung ini ya. Setuju. Jadi yang perlu diantisipasi adalah justru kabupaten-kabupaten di luar Kota Medan juga ya. Di samping tentu Kota Medan sebagai provinsi karena juga mudik misalnya dari Jakarta tujuannya ke Medan.
Tapi masyarakat yang ada di Medan banyak yang mungkin pulang ke Sidempuan, pulang ke daerah-daerah Nah, jadi justru daerah ini juga perlu diantisipasi. Tapi itu tadi kami punya kantor cabang tersebar juga ada di Medan sendiri, kemudian Siantar, Sidempuan, Kisaran, ada di Rantau Prapat, Sibolga, Kabanjaya dan di Sitoli. Saya kira kami sudah antisipasi untuk wilayah-wilayah adanya pergerakan mudik ya. Artinya dengan banyaknya orang ke sana tentu juga kebutuhan akan meningkat di wilayah-wilayah ke daerah-daerah itu kan. Nah, saya kira itu yang perlu kita jaga, terutama ketersediaan stok utama dulu. Kemudian menjaga stabilitas harga tadi. Jadi ya saya kira sampai dengan Lebaran nanti, dan kami Bulog selalu siap di mana misalnya Pemda, pemerintah daerah, dalam hal ini dinas teknis terkait ya di Sprindak misalnya, oh kita laksanakan pasar murah di sini ya, siap, Bulog selalu siap aja. Baik, untuk tadi ketersediaan dan juga stok, Bulog akan selalu sedia. Nah, mengingat juga ketersediaan bahan pokok ini harus ada Pak, terkait jaminan ataupun kualitas ataupun mutunya, seperti apa itu menjaganya Pak? Ya, ya tentu. Tapi saya kira sudah standar ya kami minyak. Standarnya itu seperti apa yang diberlakukan? Beras, beras kami ini sebenarnya nomenklaturnya medium, tadi berasnya premium. Okay. Jadi sudah kami jaga standar kualitasnya. Baik, untuk dalam beras sendiri Pak, biasanya produsennya dari mana yang bisa kategori ini benar-benar menjaga ketersediaannya? Ya. Di samping pengadaan setempat, juga kami disuplai misalnya dari Sulsel, dan juga ada, ya kemarin ada beras impor juga ya. Beras impor juga ya, masih kita? Di samping di sini ya kurang lebih sudah 1.800 ton kami juga penyerapan di Sumut ya. Baik, untuk daerah seperti perkotaan dan kabupaten itu biasanya permintaan beras sebagai yang paling dominan itu berapa per ton kah atau seperti apa Pak? Ya normal-normal aja. Ada kalkulasi tertentu tidak kalau untuk di kota sekian dan kabupaten sekian? Enggak, sesuai permintaan aja. Sesuai dengan permintaan kembali. Baik Pak, saya kembali ke Pak Sujatmiko. Pak, terkait antisipasi ataupun kendala hingga kecurangan yang terjadi di pasar ataupun dari produsen, seperti apa yang dilakukan pengawasannya? Kalau untuk saat ini kita hanya melakukan pengawasan terhadap kelangkaan. Pengawasan kelangkaan. Pengawasan kelangkaan. Seperti ya minyak kita yang ditugaskan oleh pemerintah ya, itu harus benar-benar produsen itu memproduksi minyak kita. Kita pastikan bahwasanya 40%, karena itu sudah arahan dari Kementerian Perdagangan, 40% dari penugasan DMO yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan harus benar-benar kita pastikan diproduksi oleh produsen. Nah, apabila ini tidak terlaksana, maka akan terjadi kelangkaan minyak kita yang ada di pasar-pasar. Nah, ini yang kita perlu waspadai, dan kita terus membuat rapat-rapat koordinasi dengan produsen dan distributor yang ada di Medan maupun di wilayah Sumatera Utara ini, agar ketersediaan minyak goreng, khususnya minyak kita ini, tidak disalahgunakan. Ya, karena bisa saja mereka mengemas, ya, mengemas dengan kemasan yang premium. Padahal itu adalah sudah ditetapkan sebagai minyak penugasan. Baik, hal tersebut juga menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga dinas-dinas terkaitnya ya Pak. Ya. Mengingat juga Pak Sujatmiko bahwa di Kota Medan hingga Provinsi Sumatera Utara ini tidak hanya dari pasar yang ada adalah pasar tradisional. Bagaimana terkait pengawasan di pasar modern? Ya. Untuk pasar modern, mereka kan sudah ada list harga ya, faktor harganya sudah ada. Nah, kita tinggal melihat, ya tetap kita lakukan pengawasan, apalagi menjelang HBKN ini, kita selalu memantau Pak, semua pasar modern
itu kita sudah ada grup atau tim yang melakukan pengawasan. Nah, jadi kita sudah lakukan pemantauan terhadap bukan hanya pasar modern tadi, pasar tradisional, termasuk dengan Polda beberapa kali, bahkan Satgas Pangan turun ke lapangan, sidak ke lapangan untuk melihat harga-harga yang ada di pasar modern maupun tradisional. Baik, ya. Untuk tadi terkait harga eceran tertinggi juga diberlakukankah di pasar modern, Pak, sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi? Ya, terkait Bapok, semua pasar baik tradisional maupun modern tetap dilakukan pengawasan kontrolnya terhadap harga eceran tertinggi. Bila mereka melakukan kecurangan, artinya melebihi batas daripada harga eceran tertinggi, maka akan kita lakukan penindakan, baik penindakan secara tertulis maupun secara lisan. Baik, saya kembali lagi ke Pak Arif Mandu maksud saya, untuk terkait pengkontrolan terhadap pendistribusian nantinya, Bapak selaku Kakanwil Blok di Divre Sumatera Utara ini, agar pemetaan pendistribusian ini benar-benar tepat sasaran, seperti apa yang Anda lakukan? Ya, saya kira khususnya yang komoditi tangani Bulog ya, penyaluran baik itu bantuan pangan maupun operasi pasar, ya saya kira kan suplainya ke pasar, ya misalnya untuk Medan ya, kami kerjasama dengan PD Pasar misalnya untuk 53 pasar, jadi kami percayakan ke PD Pasar lama untuk mendistribusikan ke seluruh ke 53 pasar. Di pasar, jualannya di pasar, ya kami anggap itu sudah tepat sasaran. Baik, untuk pengawasannya hingga tepat sasaran, Pak, adakah pendataan, penjagaan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan ataupun hal-hal yang ya, kita inginkan? Ya, itu tadi, karena ada head ya, harga. Misalnya beras medium sekarang di 11.500 headnya ya, kemudian premium 14.400. Begitu juga gula 13.500, minyak goreng kita 14.000. Ya, saya kira dikontrol di situ aja. Ya, seperti yang disampaikan Pak Miko tadi, ya adanya head itu sebagai acuan. Sebagai acuan kita ya, Pak. Jadi penjualan jangan sampai melebihi. Nah, apalagi kalau pasar, sepertinya kita kerjasama PD Pasar ya, PD Pasar lah tanggung jawab juga mengontrol pasar. Oke, tapi dari Blok sendiri untuk bisa menjamin ketersediaan ataupun distribusiannya ini hingga tepat sasaran ya, Pak. Iya. Baik, untuk mungkin sebelum kita kembali ke diskusi-diskusi lain, seperti apa sih terkait tentang mungkin dalam hal ini sosialisasi yang diberikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Pak Edi, agar masyarakat yang melakukan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah ini merasa terjamin, Pak. Seperti apa yang dikatakan Pak Edi? Ya, yang penting tadi stok cukup kan, aman. Stoknya tersedia, harga stabil, ya saya kira masyarakat tenang. Dan ya yang penting juga masyarakat belanja bijak. Nggak usah memborong-borong. Belanja bijak sebagai saran yang Anda ya. Katakan ke masyarakat ya? Ya, maksudnya ya belanja sesuai kebutuhan ya. Artinya tidak usah membeli untuk menimbun. Ya, nanti kalau satu mengikuti, semua mengikuti, hanya terjadi apa pembelian yang besar-besaran. Jadi saya kira itu juga imbauan kita kepada masyarakat untuk ya belanja bijak sesuai kebutuhan. Karena stok tersedia cukup, jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dalam hal Pak Edi telah menjaminnya untuk berbagi informasi nantinya akan diperoleh dari masyarakat melalui bapak-bapak berdua ini ya Pak. Baik, saya kembali ke Pak Sujat Miko. Pak, kalau tadi kita sudah banyak sekali berkaitan tentang ketersediaan bahan pokok dan juga stoknya, untuk menjamin mutu ataupun kualitas yang diberikan kepada masyarakat ini seperti apa pengawasannya Pak? Saya kembali ke kualitasnya. Kualitas namanya kita melihat di pasar-pasar tradisional, barangkali kalau kita lihat komoditi itu komoditi yang segar rata-rata Pak ya, jadi artinya kalau udah segar dia ya mungkin kualitasnya sudah baik ya, kita anggap baik, apalagi di pasar-pasar modern ya, memang kita tidak melihat kemutunya Pak, tapi kita lihat ke harganya. Apalagi kalau kita lihat di pasar modern itu rata-rata mereka sudah punya tempat pendinginan ya.
sudah lebih sehat belanja di pasar modern. Nah, khususnya di pasar tradisional ini, ya kita lihat bagaimana penataan daripada pasar itu. Nah, kita harapkan jangan pula bercampur antara pasar daging dengan pasar sembako, ya pasar daging khusus, ya itu yang kita harapkan dan itu tetap kita sampaikan kepada PD pasarnya untuk mengelola pasar dengan baik dan benar dan kalau bisa yang sehat agar masyarakat juga nyaman untuk berbelanja. Jadi tidak hanya komoditinya yang sehat, masyarakatnya datang ke pasar tradisional dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi artinya jangan ada produk-produk itu yang produk yang sudah lama, ya, yang sudah expired, ya. Ini yang kita tidak harapkan. Baik di pasar tradisional maupun di pasar modern, jangan menjual produk-produk yang sudah habis masa berlakunya. Nah, ini kita pasti akan menemukan itu, Pak. Baik informasi dari masyarakat maupun kita langsung melakukan pengawasan di pasar-pasar modern maupun tradisional. Baik, sebelum kita closing statement nantinya, saya ingin juga mengetahui mungkin bagian dari terakhir saya akan bertanya ke Pak Arief Mandu ini. Pak, sosialisasi terkait jika ada operasi pasar murah yang mungkin nanti dikelola dari Disperindaksu hingga nanti ke orang Bapak. Dari mana masyarakat agar bisa tahu dan paham akan adanya hal tersebut? Adanya pasar murah? Ya. Nah, itu tadi kan jadwal sudah dibuat di Sminda. Seperti disampaikan Pak Miko tadi bahwa ya katakanlah di kelurahan mana, kecamatan mana ya, Pak Lurah setempat lah halo-halo masyarakat tadi. Okay. Kalau kami, kalau Bulog ini kan cuma datang menjual, artinya sebagai salah satu peserta pasar murah ya. Tapi kalau teknis bagaimana ini menginfokan ke masyarakat, ya itu tadi. Dari ya, Pak Sujan ya. Apa namanya, katakanlah dinas-dinas teknis terkait. Mengkoordinasikan dengan wilayah, katakanlah di kelurahan mana, ya tentu Pak Lurah mungkin imbaukan ke masyarakat. Kalau list harganya sendiri berdasarkan dari Disperindak atau dari orang Bapak nanti untuk bisa mensosialisasikan ataupun menggaungkannya ke masyarakat? Harga nanti kan tertulis di pasar murah. Jadi nanti masyarakat datang lihat ya harganya di sini. Penentuannya dari Bapak atau dari Disperindak? Dari kami. Dari orang Bapak. Baik, sebelum kita mengakhiri diskusi yang sangat menarik sekali ini untuk ketersediaan bahan pokok jelang dan pasca lebaran ini dengan hadirnya narasumber ini, saya mau dari Pak Sujat Miko ini memberikan satu closing statement terhadap ketersediaan bahan pokok, jaminan, baik itu jaminan ketersediaan hingga kualitasnya. Seperti apa yang Anda inginkan masyarakat, Pak? Silahkan. Baik. Khusus untuk produsen maupun distributor daging untuk menjelang Idul Fitri ini, karena itu yang kita lihat akan semakin tinggi permintaan masyarakat terhadap daging. Baik. Jadi untuk itu jangan terulang lagi pada saat sebelum Idul Fitri ini kita sudah menjalani pada saat bulan Ramadan. Itu harga daging sampai mencapai Rp160.000. Padahal harga headnya sudah ditetapkan sebesar Rp140.000. Nah, kita kemarin itu sudah meminta kepada produsen dan distributor daging agar tidak lagi melakukan hal yang sama pada saat menjelang Ramadan kemarin. Itu diperoleh karena apa? Karena adanya ketakutan, baik, ya ketakutan dari produsen sendiri untuk memotong lebih banyak, baik, karena adanya apa kita sebut itu pemotong-pemotong di luar daripada yang kita harapkan potonglah sesuai kebutuhan, baik, ya siapkanlah daging sesuai kebutuhan masyarakat, baik, di Sumatera Utara. Baik, dari Pak Kakan bilang sendiri singkat dan padat kepada masyarakat, Pak. Ya, saya kira masyarakat tidak perlu khawatir ya, tenang. Dan saya kira belanja bijak, belanja sesuai kebutuhan. Karena persediaan stok kami cukup, khususnya beras, gula, minyak goreng cukup. Baik. Jadi saya kira belanja sesuai kebutuhan.
Baik, dan informasi tadi dari kedua narasumber saya ini, pemirsa, menjadi acuan kita, khususnya bagi Anda masyarakat, tidak perlu khawatir bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini menjamin ketersediaan bahan pokok Anda, baik menjelang hingga pasca Lebaran 1444 Hijriah, dalam hal kualitas dan juga mutunya. Pemirsa, demikian edisi Sumut Menyapa Kupas Tuntas ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda, dan juga terlebih saya ucapkan kepada Pak Sujat Miko dan juga Pak Kakan Mil kita. Terima kasih, kami akan ketemu Anda lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.